Shalom wanita-wanita WOI yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita hari ini dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah WOI kita pada hari ini, mari sama-sama saya mau ajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru Engkau jadikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Biar sebentar Tuhan, kalau kami mau beribadah bersama dengan saudara seiman kami Tuhan, Kau yang memberkati ibadah kami Tuhan Yesus, dan boleh Tuhan dari ibadah ini kami diberkati bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Boleh sambil bertepuk tangan di setiap rumah-rumah. Mari bersama-sama. Hari ini kami mau nyanyikan kedahsyatan-Mu Tuhan Yesus. Katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Say. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Say. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sama-sama katakan. Kemuliaannya disaksikan. Say. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, sambil bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Setiap kami Tuhan Yesus, biar pujian ini menjadi iman setiap kami Tuhan, bahwa kami mau melayani Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah.
kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bersama-sama katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup, yes, Tuhan Yesus, dan menjadi iman setiap kami Tuhan. Mau menanti janjimu sampai akhir hidup kami Tuhan. Dapatkan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, mari
Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi setiap hati kami hari ini Tuhan. Kau yang jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus naikkan setiap sembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terus rasakan kasihnya Tuhan Yesus. Rasakan jamahan Tuhan hari ini. Setiap pujian kami Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari bersama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mari kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan mulutku Shandara la ba ya 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 la ba ya
Saya ucapkan shalom dan salam sehat bagi para wanita Allah yang tergabung di dalam WOI CK7. Sekalipun kita masih beribadah secara online, tetapi jangan pernah kasih kendor untuk kita tetap memaksimalkan diri kita, tetapi tidak boleh dominan. Nah, untuk itu kita mau minta tuntunan dari Tuhan, walaupun kita berbeda jarak, berbeda ruang, tapi kita mau undang hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, supaya apa yang menjadi pesan Tuhan dapat kita hidupi di dalam keseharian kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik, inilah kami Women of Integrity berkumpul bersama untuk kembali diperlengkapi agar hidup kami yang telah memiliki panggilan khusus sebagai penolong yang sepadan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Oleh karena itu kami mau satukan pikiran dan perasaan kami terintegrasi untuk menerima arahan-Mu supaya kami dapat menyadari apa yang masih harus kami benahi dan kami dapat menjadi partner kerjamu demi kemuliaan namamu. Berbicaralah bagi kami, kami siap dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah maksimal bukan dominan. Artinya para wanita Allah, selain kita dicintai oleh keluarga kita, kita pun harus berkenan di mata Allah. Nah, dalam narasi pengumuman yang saya dengar untuk acara hari ini, berulang kali disampaikan bagaimana kita sebagai wanita dapat menjadi wanita yang hebat. Dan secara pribadi saya sepakat, saya setuju. Karena di balik wanita hebat ada Allah yang dahsyat. Amin, ya. Oleh sebab itu dahsyat ketika kita benar-benar menyadarinya. Kalau kita tidak menyadarinya, maka sayangnya masih banyak wanita yang memiliki anggapan yang salah tentang dirinya. Jadi saya tuliskan, sayangnya masih banyak para wanita yang belum menyadari. Seharusnya kita sudah sadar, belum menyadari dan menganggap dirinya yang pertama. Wanita tuh suka menganggap dirinya warga kelas 2. Makanya di marketplace pun kalau bekerja dengan jabatan dan level yang sama antara pemimpin wanita dengan pemimpin pria, memang ada perbedaan dari pendapatan. Dengan level yang sama, tugas tanggung jawab yang sama, biasanya pendapatan yang wanita jauh lebih kecil. Sehingga kita sendiri juga jadi merasa iya ya, kita itu warga kelas 2. Tetapi kita tidak boleh pakai paradigma dunia. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita itu referensi ciptaannya adalah serupa dengan gambar Tuhan. Dan kita diciptakan sepadan. Mari kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Amin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa saja? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kedua, yang sering salah anggapan adalah selain kita menganggap diri kita warga kelas 2, kita sering menganggap bahwa wanita adalah manusia lemah. Jangan salah para wanita Allah, lemah berbeda dengan lemah lembut. Wanita sering dikatakan sebagai insan yang lemah lembut, tapi bukan berarti lemah. Kalau Anda melihat di dalam Matius 5 ayat 5 itu ada pesan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, menggunakan kata lemah lembut, kalau dalam terjemahan New Living Translation menggunakan kata humble. Berarti kan artinya rendah hati gitu ya. Sedangkan dalam New King James Version menggunakan kata meek yang artinya lembut. Jadi beda antara lemah dengan lemah lembut. Nah, untuk itu kita harus benar-benar menyadarinya terlebih dahulu. Dengan pemahaman ini yang dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena begini, ketika wanita tetap menggunakan paradigma yang salah. Tetap berpikir bahwa dia warga kelas 2. Tetap berpikir bahwa dia adalah manusia yang lemah. Maka selain dia tidak menyadari betapa hebatnya desain Allah yang dahsyat terhadap hidupnya, sudah pasti ia jadi sulit percaya
bahwa Dia sanggup menjadi penolong yang sepadan. Nah, hari ini kita kembalikan semuanya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca dengan lantang karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam ayatnya Mazmur 139 ayat 14. Sebagai peringatan buat kita, para wanita Allah, supaya kita benar-benar menyadarinya. Dan kita sambung dalam Kejadian 2 ayat 18, supaya kita benar-benar sadar bahwa kita didesain spesial dengan tugas menjadi penolong yang sepadan. Kita baca dengan keras. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Kita sambung di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kembali saya mau tekankan, wanita yang maksimal itu dicintai keluarganya dan berkenan di mata Allah. Ketika ada kata berkenan, karena dia sudah benar-benar menyadarinya dan menghidupi dua ayat ini dengan menjadi penolong yang sepadan. Untuk itu bagi kita para wanita Allah perlu melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah memetakan. Memetakan yang pertama, apa sih yang perlu kita tambah? Apa sih yang perlu kita tingkatkan? Apa sih yang perlu kita pelajari supaya kita maksimal? Itu yang pertama. Yang kedua, para wanita Allah juga perlu memetakan apa sih yang perlu dibuang, apa sih yang perlu ditanggalkan, apa sih yang perlu di let go gitu ya. Dengan kata lain, supaya kita tidak jadi wanita yang dominan. Karena target kita maksimal, bukan dominan. Dan semua itu pasti berangkat dari potensi diri. Kemarin dalam narasi pengumuman juga dikatakan selain menjadi wanita hebat harus sadar potensi dirinya gitu ya. Karena kita ini diciptakan begitu unik, gak ada yang sama, begitu istimewa dan spesial, dan tidak ada istilah kita lahir kecelakaan. Tuhan itu selalu memperlengkapi kita dengan talenta. Kalau Anda baca dalam perikop Matius 25 ayat 14-30, itu kan ceritanya satu perikop itu tentang perumpamaan talenta. Dan di dalam situ diajarkan bahwa ada yang diberikan satu, ada yang diberikan dua, ada yang diberikan lima, enggak ada yang nol sih. Semuanya pasti diberikan, tetapi menurut kesanggupannya. Dan itu tertulis dalam ayat yang ke-15, kita mau baca sama-sama ya. Matius 25 ayatnya yang ke-15. Dan seorang diberikannya 5 talenta. Jadi ya, yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Nah ini yang penting. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Kata menurut kesanggupannya berarti Tuhan itu maha adil. Kenapa? Karena ia tidak akan pernah memberikan kepercayaan kepada anak-anak yang dikasihinya di luar batas kemampuannya. Nanti jadi beban. Nah kalau jadi beban hasilnya bersungut-sungut. Sama seperti hamba yang diberikan satu talenta. Coba bayangkan diberikan satu talenta aja sungut-sungutnya sudah begitu panjang. Apalagi kalau diberikan 5 talenta. Nah seperti juggling ya, kalau di gambar ini Anda melihat seperti orang yang sedang juggling melemparkan bola. Saya percaya kalau kita belum pernah coba dengan satu bola dan excellent, maka otomatis kita akan kewalahan begitu kita diberikan 2 bola. Apalagi ketika kita diberikan 5 bola, pasti hasilnya akan berantakan. Nah izinkan saya berbagi kisah ya. 12 tahun yang lalu saya dipercayakan Tuhan untuk mendirikan Sola Associates, sebuah perusahaan training dan capacity building. Tuhan pemiliknya, saya hanya pengelolanya. Nah pada saat itu saya merasakan juggling yang dahsyat. Rasanya sudah kewalahan, rasanya sudah mulai berantakan. Karena 12 tahun yang lalu kedua putri saya masih berusia 8 tahun dan masih berusia 5 tahun. Usia di mana mereka butuh sekali kehadiran ibunya. Dan ibunya ini hadir di dalam training-training marketplace 280 hari dalam setahun. Itu belum termasuk untuk pelayanan. Artinya saya banyak sekali di luar.
Jadi ada istilah sukses di luar tapi gagal di dalam gitu. Sehingga dalam hidup saya merasa begitu berantakan, tidurnya kurang, tidak punya waktu prioritas yang jelas. Ditambah lagi ketika itu, di masa perintisan itu resources dari Solo Associates begitu terbatas. Alhasil apa? Saya menjadi orang yang sangat dominan. Sampai suami saya pernah bilang begini, kamu tuh presiden direktur di Solo, tapi kalau di rumah kamu istri, coba. Itu satu tamparan manis buat saya, sehingga saya bertobat. Kenapa? Karena ketika saya sedang menjadi orang yang dominan, bukan maksimal loh, menjadi orang yang dominan, saya tuh banyak lukanya. Dan ketika saya banyak lukanya, otomatis saya juga banyak melukai orang lain. Itulah sebabnya along the way sampai dengan hari ini, dengan kedewasaan rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan. Artinya gimana? Saya tidak lagi bertujuan untuk memenuhi tuntutan. Tetapi saya bertujuan untuk memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan saya. Nah, bola yang digambar ini itu melambangkan kepercayaan dari Tuhan. Kalau dalam bahasa di Matius 25, bola ini disebutkan talenta kita gitu ya. Nah, talenta itu berfungsi untuk dilipat gandakan. Sekarang pertanyaannya buat kita semua para wanita Allah. Sudahkah kita maksimal melipat gandakan talenta kita? Karena sebagai wanita kita memiliki multi peran. Multi peran ini tidak terpisahkan kalau saya berikan gambaran dari setiap bola ya. Yang pertama peran kita, bagi yang telah menikah, Anda punya peran sebagai istri. Ketika Anda melahirkan anak, selain peran Anda sebagai istri, Anda juga berperan sebagai istri dan ibu. Bukan dipilih, bukan jadi ibu atau jadi istri, bukan. Tapi bertambah perannya, jadi ibu dan jadi istri. Lalu kemudian kita sebagai pelayan Tuhan, kita punya peran untuk menyelesaikan amanat agung bersama-sama. Nah ini gak boleh lupa, kadang-kadang kita terlalu sibuk hanya menjadi ibu dan istri bahkan profesional tapi kita lupa ambil bagian dalam Pentakosta ketiga. Jadi saya ingatkan ini gak boleh lupa. Yang keempat, kita sebagai profesional di bidangnya, khususnya bagi para wanita yang berkarir, bagi para wanita yang bekerja di marketplace, bagi para wanita yang berkarya. Itulah sebabnya nanti sebentar kita akan diberkati oleh Ibu Grace Natali ya. Kalau menurut saya, Ibu Grace Natali akan memberikan tips dan juga pandangan dari seorang anak Tuhan. Dan untuk saya, beliau adalah tokoh wanita dengan segudang talenta, dengan segudang multiperannya di dalam kehidupan. Nah untuk itu, beliau akan menjelaskan nanti bagaimana cara menata prioritas. Jadi kita bisa belajar dari beliau. Yang kedua, beliau juga menjelaskan tentang pandangan bagaimana sih peran pemimpin wanita gitu ya. Dan WOI dalam kepanitiaan telah menyediakan pertanyaan yang segudang juga ya. Jadi pertanyaan ini akan menolong kita untuk mengerti banyak hal. Untuk itu nanti tolong disimak penjelasannya. Dan untuk saya sih lebih baik dicatat gitu ya, karena ini adalah masukan yang berharga bagi kita para wanita Allah. Yang kelima, selain sebagai istri, ibu, pelayan Tuhan, profesional, jangan lupa kita juga berperan sebagai anak. Karena kita lahir dari seorang ibu, bukan? Yang kedua adalah kita juga adalah kakak atau adik jika kita punya saudara ya di rumah, siblings. Atau sepupu, kita juga bagian dari itu. Kita juga adalah om dan tante gitu kan? Banyak sekali perannya. Dan kita kalau sudah menikah, kita juga seorang menantu. Berarti kita punya mertua. Dan pada saat itu kita juga menjadi ipar kalau pasangan kita memiliki kakak atau adik. Jadi peran kita ini begitu banyaknya dan tentunya dari semua ini pertanyaannya adalah bagaimana kesanggupan Anda, women of integrity. Kan gitu di ayat yang ke-15, semua sesuai dengan kesanggupannya. Coba pikirkan dengan baik, apakah potensi yang kita miliki ini sudah dikembangkan? Untuk itu kita sama-sama berpikir, kalau mau kita maksimalkan itu harus diawali dari potensi dulu. Jadi yang dimaksimalkan tuh bukan aset ya, tetapi potensi dulu. Nah sekarang pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan potensi? Kalau melihat dari KBBI, potensi itu punya definisi. Definisinya adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, sampai situ dulu.
Ketika ada kata kemungkinan, berarti keputusan ada di tangan Anda, para wanita Allah. You are what you believe. Kalau Anda percaya bahwa Anda sanggup melakukannya, Anda benar 100%. Tapi kalau Anda percaya Anda tidak sanggup untuk melakukannya, dengar dengan baik, Anda juga benar 100%. Jadi Anda adalah apa yang Anda percayai. Makanya masih disebut kemungkinan untuk dikembangkan. Lalu diberikanlah arti lainnya. Arti lain dari potensi adalah dikatakan kekuatan. Karena kekuatan ini masih kemungkinan dan sifatnya untuk dikembangkan, berarti kekuatan ini terpendam. Kekuatan ini belum dimanfaatkan. Bisa nggak nantinya dimanfaatkan? Jawabannya mungkin. Tetapi dia masih terpendam. Nah, Joyce Meyer itu mendefinisikan dengan begitu baik. Joyce Meyer berkata, potential is a priceless treasure. Like gold, all of us have gold hidden within, but we have to dig to get it out. Dikatakan potensi adalah harta karun dong. Harta karun yang sangat berharga, begitu menurut Joyce Meyer. Dikatakan seperti emas, setiap kita memiliki emas yang tersembunyi di dalam diri kita, yang tugas kita adalah harus menggalinya untuk dikeluarkan. Jadi ketika kita lihat kehidupan kita diizinkan Tuhan dengan begitu banyak kejadian, dengan begitu banyak pergumulan, tugas kita adalah menghubungkan setiap kejadian di dalam kehidupan kita dan menjadikannya gambar yang sempurna sebagai panggilan hidup. Karena kalau diawali dari potensi, saya akan berikan penjelasan dengan piramida ya. Kita mulai dari bawah. Potensi itu tadi kita sudah belajar, sifatnya tersembunyi, kegunaannya nggak bisa dipakai kalau tidak digali. Nah, potensi ini harus dipastikan dia mengarah kepada panggilan hidup. Jadi saya langsung ambil piramida paling atas. Panggilan hidup itu kita bisa belajar sebetulnya di Wahyu 5 ayat 12. Ini sudah seringkali dikenal sebagai Seven Mountain, tujuh gunung panggilan, dimana kalau Anda baca yang pertama, kuasa itu bicara tentang aspek pemerintahan. Ibu Grace Natali masuk di dalamnya, mengambil bagian di dalam salah satu aspek ini. Yang kedua dikatakan kekayaan berbicara tentang mereka yang mengelola bisnisnya dan keuangannya. Ini bagian dari aspek kehidupannya. Hikmat bicara tentang aspek pendidikan termasuk para trainer. Termasuk juga pendidikan kesehatan para dokter ada di sini. Empat, kekuatan berbicara tentang teknologi dan media. Tentang film. Bagaimana film-film itu bisa memberkati. Lalu kemudian kelima, hormat bicara tentang parenting dan family. Termasuk di dalamnya homeschooling. Yang keenam, kemuliaan berbicara tentang aspek rohani dan sosial. Yang ketujuh, puji-pujian berbicara tentang art, entertainment, dan sport. Nah sekarang bagaimana caranya kita tahu kita sudah mengambil bagian dalam panggilan hidup dengan menggali potensi kita. Tidak ada jalan lain, harus lekat dengan Tuhan. Harus nempel sama Tuhan. Minta Tuhan untuk menyingkapkan apa sih yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Nah yang tadi tipsnya adalah coba kita hubungkan satu kejadian dengan kejadian lain. Sebab ada lagunya tuh, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Kalau kita merasakan hidup kita ups and downs, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang bergejolak, silih berganti dan bertubi-tubi, campurkan itu semua menjadi satu panggilan yang mulia. Nah ini butuh pertumbuhan iman secara personal. Jadi mohon maaf ibu-ibu WOI, jangan merasa tidak berkembang karena tidak kumpul onsite ya. Tetapi mari kita tingkatkan iman personal kita. Nah setelah digali, maka akan menjadi bakat. Begitu menjadi bakat, ini harus dites. Makanya kalau ada tes minat bakat, ikuti. Karena bakat itu perlu diasah lewat pengembangan diri. Jadi orang yang paling malas belajar, bakatnya cukup jadi kaum rebahan. Tapi kalau kita mau benar-benar untuk mendapatkan talenta, mau gak mau kita harus masuk dalam pengembangan diri. Kalau sampai sekarang kita belum tahu apa talenta kita, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan gereja, apalagi berani salahkan Tuhan. Karena talenta itu begitu naik ke dalam piramida yang atas, fungsinya harus dilipat gandakan.
Bahayanya ketika Anda tidak paham potensi, tidak pernah melakukan pengembangan diri, Anda lipat gandakan tidak akan berguna sama sekali. Nah, untuk talenta kita sudah baca dalam Matius 25 ayat yang ke-15 tadi. Saya sarankan Anda baca full dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah kita melipat gandakan talenta, percayalah karunia roh akan memperlengkapi kita untuk mencapai panggilan hidup. Jadi jangan lompat-lompat, potensi belum ketemu sudah minta karunia roh. Talenta belum dilipat gandakan sudah bicara panggilan hidup. Nah, intinya adalah saya tutup di sini. Jangan pernah remehkan diri sendiri. Para wanita Allah, ingat, tidak seorang pun yang biasa-biasa saja. Apalagi kita kan punya Allah yang luar biasa. Yang ada hanya kamu yang tidak menyadari betapa luar biasanya dirimu sebenarnya. Dengar dengan baik, jadilah maksimal, bukan dominan. Selanjutnya kita akan simak pandangan dan tips dari Ibu Grace Natalie. Selamat menikmati dan jangan lupa dicatat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jujur saja tentunya kalau ada penugasan ke daerah bencana alam, ke daerah konflik atau ke tempat-tempat yang beresiko, ada rasa deg-degan. Tetapi orang tua saya dari dulu selalu ngajarin bahwa kita harus komitmen dan totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Jadi rasa tanggung jawab saya sebagai seorang jurnalis yang menjadi penyemangat ketika kita mau males atau ragu-ragu gitu. Dan ini yang menjadi semangat saya, sehingga selama 8,5 tahun saya menjadi jurnalis, tidak pernah satu kali pun saya menolak penugasan. Mau ditugasin kemanapun, jam berapapun, dalam situasi apapun. Pernah satu kali saya dan teman-teman sudah merencanakan akan pergi liburan rame-rame ke sebuah tempat. Dan ternyata baru sampai satu hari di sana, sudah dapat telepon dari kantor untuk saya pergi ke kota lain melakukan peliputan di sana. Nah, tentu ketika itu rasanya gimana ya, karena kita sudah bayar tempat, sudah beli tiket, sudah sampai, sudah siap untuk santai-santai, relax, ternyata malah harus bekerja. Tapi akhirnya saya penuhi panggilan itu dan ya buyar deh liburannya gitu. Jadi ini buat saya pengalaman berharga sih selama saya jadi jurnalis itu. Meskipun banyak pengorbanannya, tapi saya belajar banyak. Belajar untuk bisa survive dalam situasi apapun. Mau pergi liputan yang enak di tempat hotel yang ber-AC, sampai ke tempat bencana alam, ke tempat konflik, saya bisa gitu. Kita ditempa untuk bisa survive, bisa nyaman, bisa bertahan dalam situasi apapun, bisa nyaman ketemu dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, kita nyaman gitu. Dan itu buat saya pengalaman yang berharga banget. Ya, dilema keluarga atau karir ini rasanya dilema semua perempuan ya, apalagi di negara yang masih sangat patriarki kulturnya seperti di Indonesia, di mana perempuan secara otomatis yang diharapkan untuk melepaskan karir manakala dia berkeluarga apalagi punya anak. Nah, beruntung buat saya di tempat saya berjemaat ada program pendidikan pranikah gitu, yang dari sejak orang-orang yang baru berpacaran 3 bulan dan sudah mempertimbangkan untuk masuk ke jenjang berikutnya sudah boleh ikut kelas itu gitu ya. Jadi di situ ada kakak pembimbingnya yang merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah minimal kalau nggak salah 6 tahun, dan kita banyak diskusi tentang atau simulasi tentang hal-hal yang akan dihadapi sebagai pasangan yang menikah. Antara lain misalnya bagaimana bagi tugas. Tugas-tugas rumah tangga, apakah suami mengizinkan istrinya aktivitas bekerja dan sebagainya, nanti siapa yang handle anak, siapa yang
bagaimana kita memenuhi biaya-biaya rumah tangga, itu semua diomongin. Padahal biasanya kan kayak begini-begini diomongin nanti setelah menikah. Nah inilah mungkin di saat itulah jadi problem ya. Karena sudah terlanjur menikah, sudah gak bisa keluar lagi begitu kan. Baru diomongin buat perempuan di tempat yang kulturnya patriarki, tentu mohon maaf istilah saya, jadi kalah set ya. Karena kita harus menerima apa saja yang mungkin diinginkan oleh keluarga besar atau suami, tanpa bisa bernegosiasi dengan lebih baik. Karena kan sudah masuk, sudah gak bisa keluar. Apalagi yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia, apalagi dipisahkan oleh pekerjaan. Jadi buat yang belum nikah, saya pikir baik sekali kalau bisa membicarakan hal ini sebelum kita terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi posisinya sejajar ya, seimbang ketika kita berdiskusi, bernegosiasi nanti akan seperti apa, bagaimana kita mengatur rumah tangga dan siapa yang melakukan apa gitu. Dan ini yang saya lakukan bersama dengan suami, jadi dia tuh tidak kaget lagi ketika memang setelah saya menikah gitu, saya masih ingin punya ruang aktualisasi diri, saya masih ingin berkarir, saya ingin tidak kehilangan diri saya gitu, yang sudah saya bentuk sejak dari selesai kuliah gitu ya. Karena saya suka gitu dengan kegiatan di luar, saya suka bekerja dan senang dengan punya channel untuk aktualisasi diri, tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu untuk saya. Beda, saya pikir beda orang, beda kebutuhan dan beda keinginannya tentunya. Jadi apa yang applicable buat saya belum tentu applicable untuk orang lain. Tapi dalam hal ini karena kita sudah membicarakannya di awal, jadi suami itu lebih bisa, lebih prepare juga dia, karena dia tahu apa yang dia bisa manage ekspektasinya gitu ya. Dan segala keputusan besar saya menghormati suami saya. Saya yakin bahwa suami dan istri itu yang sudah dipersatukan Tuhan, kalau mau diberkati ya harus ada kata sepakat gitu ya. Jadi untuk keputusan-keputusan besar yang akan berdampak pada hidup saya, hidup kita berdua, apalagi hidup anak-anak, itu akan kita putuskan bersama-sama. Jadi ketika saya sedang mempertimbangkan untuk masuk ke dunia politik yang merupakan dunia yang baru dan sangat asing untuk kita berdua, ya kita ambil keputusannya bersama-sama. Kita berdoa sama-sama, kita cari konsultasi dengan banyak orang sama-sama, dan kita buat keputusan itu bersama. Sehingga ketika ada berbagai tantangan, suami saya full support gitu. Misalnya ketika saya harus banyak keluar kota gitu ya, ada masanya kan keluar kota itu banyak banget ya, suami saya gak komplain gitu ya. Dan jadi malah saya agak sedih gitu ya, karena misalnya pergi ke ulang tahun, diundang pesta ulang tahun anak, saya cuman lihat fotonya anak saya dua ditenteng sama papanya, tapi mamanya gak ada di situ, lagi luar kota. Terus biasanya kita ke gereja sama-sama hari Minggu, ini sayanya lagi luar kota, papanya yang nganterin anaknya ke sekolah Minggu dan sebagainya. Tapi saya bersyukur gitu, suami saya tidak komplain, justru turut mendoakan supaya apa yang saya kerjakan berhasil, lancar, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dia nggak bilang tuh kan gitu ya, nggak gitu gitu, tapi malah terus memberikan semangat gitu. Jadi makanya penting untuk punya komunikasi yang baik, bahkan kalau bisa ya sebelum menikah. Jadi kita punya posisi berdiri yang sama. Kalau pendapat pemimpin perempuan kurang diperhitungkan, saya pikir itu memang sangat lekat dengan budaya kita yang patriarki, yang menggambarkan perempuan itu urusannya hanya kasur, sumur, dapur. Ini kelihatan loh sebenarnya tidak hanya untuk posisi pemimpin perempuan ya, tetapi ketika dalam organisasi besar, biasanya perempuan-perempuan itu pekerjaannya atau posisinya, jabatannya tidak jauh-jauh dari ngurusinnya cuman konsumsi,
bendara gitu ya, atau anak-anak dan perempuan, kebudayaan, sementara hal-hal yang mungkin sifatnya lebih maskulin seperti pertahanan keamanan gitu ya, atau hubungan internasional, atau apalah yang lain gitu, itu biasanya dikasihnya ke laki-laki gitu. Jadi memang ada dikotomi peran perempuan dan laki-laki di dalam benaknya masyarakat kita. Nah, begitu pula terjadi di dalam pemerintahan, apalagi politik ya, itu juga terjadi di mana perempuan yang masih diberi peran-peran yang tidak jauh dari kasur, sumur, dan dapur. Oleh karena itu, kalau dari yang apa yang saya alami, satu-satunya cara melakukannya adalah dengan membuktikan, karena trust itu kan diperoleh ya setelah muncul kepercayaan, setelah melihat, merasakan bahwa ternyata orang ini bisa dipercaya. Trust is earned gitu kan, not given. Jadi ya kita harus earn respect dan trust dari sekeliling kita. Kalau saya mencoba untuk melakukan apa yang teman-teman yang lain yang laki-laki bisa lakukan gitu. Ya bukan soal fisik gitu ya, bukan apa deh ngangkat galon aqua ya, nggak gitu juga gitu ya. Tapi saya tidak pernah meminta keringanan misalnya karena saya perempuan, kamu aja deh ngerjain gitu. Dan saya berusaha melakukan yang terbaik untuk apa yang saya kerjakan. Dan lama kelamaan akhirnya ya mereka bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu baik di mata mereka, dan pada akhirnya ya respect itu tumbuh dan bisa dipetik buahnya pada saatnya gitu. Jadi kalau dia pemimpin yang kita lihat sebenarnya tanpa perlu menyebut nama gitu, ada pemimpin-pemimpin perempuan yang punya jabatan strategis tetapi tidak perform gitu, meskipun dia mungkin punya orang tua yang berkuasa atau punya nama besar, tapi kan respect itu tidak kunjung datang gitu. Jadi saya pikir kinerja sangat berkorelasi positif dengan respect atau penghargaan dari orang-orang sekitar kita. Jadi kalau mau diperhitungkan, ya tunjukkan dulu dong kinerjanya, tunjukkan bahwa memang kamu layak untuk diperhitungkan. Wah, ini pertanyaannya sosok gampang. Apa saja area yang perlu ditingkatkan? Tergantung dari sisi apa nih? Kalau dari segi politik, menurut saya masih banyak peraturan yang dibutuhkan oleh perempuan. Antara lain, payung hukum ya yang sangat dibutuhkan. Antara lain, perlindungan dari kekerasan seksual. Karena di Indonesia, kita belum punya payung hukumnya. Sehingga kerap kali korban itu malah tidak ditreatment dengan baik. Dan malah dijauhi oleh masyarakat gitu ya, punya dan diberi stigma yang buruk gitu di tengah masyarakat. Kemudian angka pelecehan seksual juga masih cukup tinggi tanpa ada payung hukum yang mumpuni gitu. Jadi buat saya secara politik itu satu PR ya yang harus dikerjakan untuk perempuan. Kemudian juga kesempatan kerja, ini kayaknya problem sosial dan juga problem sosial bernegara kita lah, bahwa usia produktif angkatan kerja perempuan dan laki-laki itu hampir seimbang, tetapi lagi-lagi karena kultur patriarki, karena perempuan di-expect untuk tidak bekerja lagi pasca punya anak gitu. Jadi banyak perempuan yang sudah sekolah setinggi-tingginya ini mungkin dia capai, udah mulai meniti karir, tapi begitu dia punya anak langsung harus di rumah. Padahal angkatan kerja yang produktif dan sangat ingin bekerja sebenarnya, kan jadi sayang ya untuk perempuannya juga. Kalau perempuan yang tak berdaya itu kan rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga, jadi kurang punya kepercayaan diri gitu ya, karena tidak punya daya itu. Dan seharusnya kalau kita punya regulasi-regulasi yang lebih baik, misalnya bagaimana skema supaya perempuan bisa tetap berkarya di rumah, seperti apa mekanismenya, bagaimana kompensasinya untuk perhitungan gaji dan sebagainya, saya yakin pasti banyak perempuan yang mau. Karena saya lihat banyak kok ibu-ibu yang di rumah
tapi terus produktif, pengen menghasilkan sesuatu, jual ini jual itu. Jadi kan sebenarnya mereka itu mau bekerja, mau tetap produktif, tapi lagi-lagi mentok dengan stigma bahwa perempuan itu harus di rumah, kalau udah berkeluarga ya yang harus urus anak itu perempuan gitu. Nah, saya pikir ini sih yang harus salah satu prioritas masyarakat kita, bagaimana agar perempuan-perempuan ketika mereka sudah menikah, berkeluarga, apalagi punya anak, bisa tetap berkarya sehingga mereka bisa terus berdaya gitu. Dalam ingatan saya saat ini, pengalaman saya bekerja sama dengan perempuan yang dominan itu ada dua. Pertama, ketika saya masih wartawan junior ya, masih jurnalis junior, dan beliau ini adalah atasan saya. Ketika itu bukan pengalaman yang menyenangkan ya, karena ada rasa inferior. Terus ada rivalitas perempuan yang tidak bisa saya jelaskan, dan itu tidak terjadi pada saya saja, tapi juga pada jurnalis perempuan lainnya gitu ya. Rasanya gak enak sih, dan kita jadi gak terlalu respect ya. Takut iya gitu, tapi respect tidak gitu. Dan belajar juga dari pengalaman itu, saya tidak ingin menjadi atasan yang seperti itu gitu. Pengalaman yang kedua itu terjadi ketika sebenarnya dari segi posisi cukup seimbang, tetapi umurnya dia jauh lebih senior, dan jam terbangnya juga di dunia itu udah lebih lama. Jadi ya kalau ketemu yang kayak gitu sih, kita mungkin tidak menempatkan diri sebagai seseorang yang mengancam kali ya. Tapi tetap lagi-lagi menunjukkan bahwa kita layak dipercaya gitu. Waktu itu proses saya sih akhirnya cukup cair hubungannya, mungkin sekitar hampir 2 tahun. Kadang ya tentu ada keselnya, gondoknya, gemes gitu ya. Tapi ya itu proses ya. Ya kita mau bekerja dengan baik tentu harus ada yang, ya harus ada yang rem, ada gas lah gitu kan. Jadi setelah dengan berjalannya waktu, saya menunjukkan bahwa saya bisa bekerja sama dengan baik dengan dia. Saya bisa memuaskan, dalam arti karena ini orangnya keuangan dan super-super ketat dan irit gitu ya. Saya bisa menunjukkan bahwa saya ada di sisi kamu gitu. Saya juga pengennya kita bisa berhemat secara budget dan sebagainya. Malah percaya, nggak tegangan tinggi lagi gitu. Jadi it's going to takes time, dan satu-satunya cara adalah build trust gitu, earn that trust, dan untuk itu perlu waktu, perlu proses, dan kita perlu membuktikan diri. Tapi setelah itu enak, smooth jalannya. Kalau penghasilan istri lebih besar daripada suami, ya puji Tuhan dong, berarti penopang rumah tangganya ada dua dan sama-sama efektif, ya enggak? Dibandingin kalau cuma satu. Balik lagi sebenarnya bagaimana kita menunjukkan apakah kita bisa tetap respect sama suami atau enggak sih, manakala misalnya sang istri penghasilannya lebih besar. Saya tidak akan pernah lupa hal yang pernah di-share pada saat bimbingan pernikah, yaitu buat perempuan yang penting itu katanya love kan, pengennya dengar kata I love you setiap hari. Sementara buat laki-laki itu gak penting, yang penting adalah di-respect gitu, dihargai. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya juga punya kekhawatiran jangan sampai saya secara tidak sadar misalnya masih memakai topi ketua saya di rumah gitu. Itu yang saya jaga betul. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya ini adalah pasangan hidup, istri yang sejajar, dan suami saya adalah bukan staff gitu misalnya. Jadi ya kita selalu untuk keputusan-keputusan yang besar saya pasti akan tanya sama suami. Mau misalnya mau holiday atau mau beli ini,
meskipun saya bisa beli sendiri gitu ya, tapi ya saya akan gimana Han, aku mau ini okay gak nih gitu kan. Dan sebagainya, jadi saya sebisa mungkin mengingatkan diri saya untuk menunjukkan respect, jangan sampai suami itu merasa tidak di respect gitu. Jadi saya pikir itu sangat bergantung pada bagaimana cara kita membawa diri ya. Terus yang saya juga ingatkan pada diri saya adalah kalau misalnya kita lagi dapat rezeki ini, dapat berkat gitu ya, yaitu bukan berkat saya aja, itu berkatnya buat keluarga saya gitu, buat suami saya, buat anak-anak saya, buat orang tua saya gitu. Jadi saya nggak perlu berbangga hati berlebihan karena itu berarti Tuhan memberkati melalui saya. Kalau pada saat lain nanti Tuhan memberkati melalui suami, ya itu buat kita semua juga gitu. Jadi dengan begitu saya bisa memanage cara saya berpikir dan how do I look to other people, terutama dalam hal ini pasangan hidup ya, gitu. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan pandangan dan juga tips yang luar biasa ya. Saya sangat diberkati. Saya percaya para wanita Allah yang sedang menyaksikan juga pasti diberkati ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Grace Natalie atas waktu yang diberikan untuk berbagi bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan memberkati keluarga. Nah, izinkan saya untuk memberikan semacam summary atau ringkasan dari jawaban-jawaban yang Ibu Grace Natalie berikan atas 6 pertanyaan yang sudah diolah begitu rupa oleh panitia WOI. Tajam sekali pertanyaannya, tepat sasaran, dan dijawab dengan cermat luar biasa. Jadi saya mencatat di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu kan ditanya, apa sih yang jadi pemicu dan penyemangat bagi Ibu gitu ya. Dan saya mencatat ternyata kuncinya adalah values, tata nilai yang memang sudah ditanamkan oleh orang tua. Makanya kita punya peran sebagai anak tadi ya, ditanamkan oleh orang tua, yaitu komitmen dan totalitas sebagai tanggung jawab beliau sebagai jurnalis. Itu yang saya catat. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita punya values yang ditanamkan dengan baik? Jangan sampai lupa itu, karena itu adalah bagian dari peran kita sebagai anak. Yang kedua, waktu ditanya area kehidupan wanita yang perlu dibenahi itu urutannya gimana sih Bu? Prioritasnya gimana sih? Apa yang perlu dimaksimalkan? Nah, Ibu Grace berkata bahwa kita harus pastikan bagaimana supaya wanita terus berdaya. Itu yang saya ingat. Nah, kalau beliau memberikan pandangan dari sisi politik, memang masih perlu dibenahi untuk payung hukum, lalu kemudian untuk pandangan kultur patriarkinya. Yang ketiga adalah pandangan, ini bagus sekali pertanyaannya, gimana Bu kalau sampai penghasilan istri lebih besar dari suami? Terus suaminya merasa bahwa istrinya jadi lebih dominan gitu, menganggapnya. Justru pandangan dari Ibu Grace luar biasa. Ibu Grace bilang dengan kata ini yang pertama, puji Tuhan. Puji Tuhan karena penopang tiang rumah tangga jadi ada dua, berarti akan lebih efektif. Tapi yang paling penting adalah kita punya cara berpikir bahwa penghasilan sama dengan berkat bagi keluarga. Entah dari suami, entah dari istri, pokoknya sama dengan penghasilan yang adalah berkat bagi keluarga. Lalu kemudian ada tips bahwa istri perlu dikasihi, suami butuh dihargai. Dari cerita beliau pada saat beliau ikut dalam program pranikah ya. Dan keputusan besar tetap ditangani oleh imam keluarga, yaitu kepala keluarga, yaitu suami. Di pertanyaan yang kedua, ini saya lompat ya, tadi 1, 3, 5, lalu 2. Dikatakan pro dan kontra pemimpin wanita tuh gimana sih menurut pandangan Ibu? Dikatakan kalimat kuncinya adalah trust is earned, not given. Jangan minta keringanan, selalu lakukan yang terbaik. Ini keren banget. Jangan merasa bahwa hidup kita itu wanita yang lemah, warga kelas 2. Jadi jangan minta keringanan, tapi lakukan yang terbaik. Karena kinerja akan berkorelasi dengan respect disertai penghargaan dari sekeliling kita. Ini ada pertanyaan jitu loh dari Ibu Grace tadi ya, di dalam pertanyaan yang kedua. Apakah kita layak diperhitungkan? Sudah layak diperhitungkan belum? Jadi hidup kita nggak ada dramanya gitu loh. Tapi kita fokus dengan kinerja kita. Di pertanyaan yang keempat dikatakan tips jika harus bekerja dengan pemimpin wanita, tapi pemimpin wanita itu super dominan. Gimana Bu?
Tadi ada tips yang begitu bagus yang saya catat, tolong jangan menempatkan diri sebagai posisi yang mengancam beliau. Dan yang kedua, bangunlah kepercayaan. Dan bicara membangun kepercayaan, disuruh jalani prosesnya. Dan yang namanya bangun kepercayaan itu pasti butuh waktu. Saya jadi ingat dengan quote yang sering kali saya katakan. Jalani progres, cintai proses, jauhi protes. Saya ulangi ya. Jalani progres, cintai proses, jauhi protes. Tambah satu kalau lagi pandemi, taati prokes gitu ya. Dan di yang keenam dikatakan pandangan atas wanita yang kalau udah menikah diperhadapkan dengan pilihan sulit kan. Mau karir apa mau keluarga. Nah di sini Ibu Grace menjelaskan bagian dari dilema kultur patriarki yang sebetulnya harusnya sih dibicarakan sebelum menikah. Karena beliau mengutip ayat, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apalagi diceraikan oleh pekerjaan, kan gitu ya. Dan beliau berkata harus bagi tugas, tapi bagi tugas ini penting, dengan posisi berdiri yang sama. Lalu diakhiri dengan tetap hargai ruang aktualisasi diri, karena inilah intisari dari judul kita hari ini. Untuk maksimal dan bukan dominan. So, para wanita Allah, kita telah diperlengkapi dan untuk itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur atas ibadah WOI hari ini. Kami begitu dibekali dan diperlengkapi dan itu menjadi cukup bagi kami untuk mulai berbenah diri. Sehingga kami dapat menjadi wanita yang maksimal, bukan dominan. Yakni wanita yang dicintai keluarga dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami memberkati Ibu Grace Natali yang telah berbagi hari ini. Engkau yang tahu kerinduan hatinya dan biarlah semua boleh tergenapi sesuai dengan kehendak-Mu. Aku juga berdoa Tuhan melepaskan berkat untuk seluruh wanita Allah yang telah mengikuti ibadah WOI ini. Untuk menjadi wanita yang hebat, karena satu hal, kami punya Allah yang dahsyat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay blessed and stay safe. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja WOI CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan dan Ibu Grace Natali yang telah memberkati kita semua melalui sharing firman Tuhan serta Q&A yang menarik dan telah memberkati serta menguatkan kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi ibu-ibu sekalian yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877-2300-5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 akan dilayani oleh Ibu PDP Tirza Juliana Wibowo pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 4 sore. Akan dilayani oleh Pastor Gary Undarsa dengan tema sepanjang bulan Oktober, True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Mengapa kulit bayi sering ada bercak? Bercak merah tersebut tentu saja mengganggu buah hati dan semakin hari semakin besar. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua?
Mungkin para orang tua punya pertanyaan seperti ini dan khawatir dengan kulit sang buah hati. Jangan panik, mari kita mengenal kondisi kulit anak dan kelainannya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara merawat kulit bayi atau anak Bapak Ibu sekalian. Ikuti ibadah Welcome Baby Day pada hari Minggu 31 Oktober 2021 mulai pukul 7 pagi dengan narasumber Dr. Darmadi Darmawan SPA dengan tema Kelainan Kulit Pada Anak. Ikuti ibadah tersebut melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk mengikuti ibadah onsite GBI PRJ Group CK7, Bapak Ibu wajib melakukan booking melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Play Store atau Apple Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP di SMS mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, Bapak Ibu dapat memilih menu on-site service schedule untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah on-site yang Bapak Ibu inginkan. Sebelum booking e-ticket on-site, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah on-site GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah on-site yang dipilih. Kemudian klik submit, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah on-site sesuai yang Bapak Ibu pilih. Booking e-ticket dapat dilakukan mulai hari Senin, tanggal 1 November 2021, pukul 9 pagi. Untuk ibadah on-site hari Minggu, 7 November 2021. Demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-ticket tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan untuk WOI CK7 dapat ditransfer ke BCA Cabang Tamrin atas nama GBI Cubic dengan nomor account 2066 500 800. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 13 November 2021 dan penyerahan anak pada tanggal 20 November 2021. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu, 24 Oktober 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Bagi ibu-ibu yang sedang menghadapi masalah serta membutuhkan dukungan doa, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar ibu-ibu sekalian. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di kul sesuai dengan gereja masing-masing cabang dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai jam 12 siang via Zoom kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah berkata-kata atas kami, wanita-wanita Kristus. Pesan firman-Mu kami percaya sungguh akan membawa kami terus melangkah, meraih kemenangan di dalam Tuhan. Yang Tuhan telah siapkan bagi kami, yang taat dan setia akan firman. Dan pesan-pesan-Mu ini Tuhan, supaya kami menjadi teladan Kristus. Dan berkat atas rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan, dan pelayanan kami. Dan bahkan seluruh aspek dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Syukur kami atas hamba-Mu, Ibu Gina Darmawan dan Ibu Grace Natali yang telah menyampaikan pesan firman-Mu pada hari ini dengan sangat baik dan dengan hikmat dan tuntunan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu yang sempurna menyertai hamba-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga besar hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Kami percaya pelayanan hamba-Mu dan GBI Gatot Subroto, Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh keluarga besar hamba-Mu diberkati dan dilindungi Tuhan dengan sempurna. Juga senantiasa kami mendukung di dalam doa untuk gembala kami CK7, hamba-Mu terkasih Dr. Yanto Simko Putra. Pelayanan penggembalaan hamba-Mu terus Tuhan perkuat dengan kuasa dan kasih-Mu. Menjadikan CK7 gereja yang semakin berkenan kepada-Mu. Seluruh keluarga besar hamba-Mu, istri Ibu Olivia, anak mantu cucu-cucu diberkati Tuhan dan aman dalam perlindungan-Mu. Tidak lupa kami bawa dalam doa bangsa kami Indonesia. Dalam menghadapi masa pandemik ini, kami percaya tidak kekurangan kasih dan kuasa-Mu. Asalkan kami gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, anak-anak-Mu, terutama wanita-wanita Kristus yang atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka kami percaya Engkau Tuhan akan mendengarkan kami dari sorga dan mengampuni dosa kami, serta memulihkan negeri kami Indonesia. Bangsa kami terbebas dari pandemi COVID-19 dan seluruh dampak yang ditimbulkan, terutama krisis ekonomi global, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami mau mengangkat kedua tangan kami dan kami mau menerima berkat surgawi dari hamba-Mu, Ibu PDP Rita Arifin. Mari ibu-ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan, amin. God bless you. I will sing of the goodness of God. Oh yes, I will sing of the goodness of God.